gabungan bersama TNI, Satpol PP, dan kepolisian untuk sasaran warung-warung penyedia miras. Kebetulan sasaran pertama song area tidak ada, kemudian kita sisir ke daerah Dasin, lokalisasi di sana juga ada 2 titik. Ternyata kita datangi semuanya BB-nya arah dibuang di kamar mandi oleh yang bersangkutan yang punya warung kopi Pantura, yang ternyata dari laporan masyarakat ada indikasi menyediakan miras jenis arak. Ternyata kita cek benar adanya, dari 2 warung kita dapatkan 6 botol arak ukuran 600 ml.